kebutuhan untuk gaya hidup? Kebutuhan sih. Kenapa kok kebutuhan? Ya harganya nggak coba ya dak, gimana dong? Kalau dulu gimana? Kalau dulu ya waktu mahasiswa ya nggak gitu-gitu amat kali ya. Dan sekarang sudah kewahan ya? Gitu kan. Ya ya sekarang sih mahasiswa juga. Ya kantongnya nggak banyak-banyak juga tapi ya bisa terjangkau lah. Syukur tempat makan itu sebagai kebutuhan dan sebagai gaya hidup itu ada bedanya nggak? Pasti dong. Apa bedanya kalau menurutmu? Kalau gaya hidup itu kan tersier ya. Tersier gitu. Nah kalau kebutuhan kan primer, nah berarti kebutuhan pokok gitu kan. Kita makan tuh ya makan cuma berapa sih 35.000 sudah lebih sehat gitu kan. Kan kita bisa makan nasi kecil mbak 5.000. Iya gimana ya kalau kita mau makan enak ya, misalnya di tempat-tempat misalnya SS gitu kan, itu kan harganya sama aja kali. Oke, berarti makan di restoran siap saji untuk di era milenial kalau menurut Mbak Amah itu bukan lagi gaya hidup ya? Siap saji itu merupakan kebutuhan atau gaya hidup? Tergantung siap sajinya. Sekarang okay. Siap saji kan sudah berbagai macam ini ya, apa varian menu dan juga kelasnya juga gitu. Jadi itu tergantung. Kalau ada kelas berarti itu kan udah masuk gaya hidup, bukan lagi kebutuhan. Iya, artinya ada, maksudnya ada kelas-kelasnya. Siap saji itu kan ada kelas yang sangat sederhana juga ada, siap saji yang cuma 8.000 jadi itu ada. Oke. Okay. Kalau pakai bahasa siap saji ya. Berarti tergantung ya. Tergantung siap sajinya di mana. Oke. Okay. Gitu. Kalau tergantung siap sajinya di mana? Itu contohnya yang gimana? Siap saji yang menjadi kebutuhan dan siap saji yang menjadi gaya hidup. Sebenarnya kan soal selera makan, saya punya belajar dari anak saya ya, yang kebutuhan perut itu kan dia tidak mengenal jenis jenis makanan yang segala macam sekarang banyak macamnya gitu, tapi kebutuhan perut itu, kebutuhan tubuh kita itu yang penting gizi sesuai dan asupannya ya cukup untuk tubuh gitu. Nah masalahnya sekarang kalau kita pengen makan pizza misalnya itu lebih ke selera, ini bukan kebutuhan. Nah kalau saya bilang misalnya kita makan pizza hut itu lebih ke kategori sudah gaya itu, karena sekali makan kita kalau makan di tempat yang siap saji yang kelas-kelas ini itu sudah bisa buat berhari-hari. Oke. Okay. Yang 8.000 jadi itu kan ada gitu, itu juga pun siap saji juga. Oke. Okay. Selamat buka puasa 10 Muharram. Jangan lupa di sini sedekah ke anak yatim, ke orang-orang yang kurang mampu. Yang bunyai. Oke, bunyai. Selamat berbuka teman-teman. Semoga puasa kita diterima dan kita jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.